Kita sekarang berada di desa Mandikalpo Timur. Mandikalpo Timur, Kabupaten Banjar, Pak. Iya. Kalimantan Selatan. Ini menggunakan teknologi bioflok ya, bioflok. Ini diameternya berapa, Mas? 3 meter. Diameter 3 meter ya. Kedalaman kurang lebih 1 meter 30. 1 meter 30. Terus kemudian kepadatan 2000. 2000 ya, per kolam ya, terbar. Ini sekarang umur 3 bulan, Pak. 3 bulan. Oke. Sekarang kira-kira size berapa ini? 1,4 kg sampai 1,5 kg, Pak. Oh, itu ini sudah pakai produk-produk dari NASA ya. NASA sama Veterna ya. Bisa diceritakan kira-kira bedanya setelah pakai NASA gimana? Sebelum saya pakai NASA, kematian itu lebih banyak, perkembangan ikan lebih lambat, membuat ikan berkurang. Sesudah saya pakai NASA sama Veterna campur ini, kematian ikan itu sudah berkurang. Bobot ikan sempat bertambah. Umurnya jadi maju. Maju, Pak. Maju 1 bulan ya. 1 bulan, Pak. Sebelum pakai NASA sampai 4 bulan baru panen. Panen. Sekarang 3 bulan sudah. 3 bulan sudah panen. Dengan besar yang sama ya. Dengan besar yang sama. 3,4 sampai 1,5. 3,4 sampai 1,5. Kita pas offline cerita mengenai kematian per hari sebelum pakai NASA berapa ekor per hari? Bisa sampai 15 ekor, Pak. 15 ekor per hari. Kalau berarti kalau sampai 3 bulan kurang 15 kali 3, 15 450 ekor. 450 ekor. Sekarang setelah pakai NASA, alhamdulillah sekarang sudah pakai NASA kematian berkurang menjadi sehari itu bisa 1 ekor sampai 2 hari 1 ekor. Sehari 1 ekor 1 sampai 2 hari lah gitu rata-rata ya. Luar biasa. Jadi dari 15 ke 1 ekor itu pun bisa 2 hari ya. 2 hari. Luar biasa sekali. Dan umurnya maju 1 bulan. Ini kalau satu kolam kira-kira habis berapa, Mas? Satu kolam 5, Pak. 5 masing-masing ini 5 ya. 5. Oh, gitu ya. Jadi ini sudah menggunakan teknologi terbaru ya, dengan bioflok. Sementara belum pakai yang probiotik belum ya dari NASA. Nanti kedepannya tetap insyaallah kita pakai ya. Oke. Terima kasih, Mas Abdul Halik.